Yo, kita cep. Ois. Ada musuhnya loh, teman-teman. Oke, di sana. Halo guys, welcome back to my channel Seto Chico. Oh, okay, kali ini saya akan memainkan game Spellbreak. Okay, game ini baru aja di-upload ya. Jadi kita akan mainkan seperti apa gamenya. Dan bagi kalian yang belum lihat video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Okay guys, thank you for watching. Thank you for welcome and enjoy my video. Oke, teman-teman, ini adalah Spellbreak ya. Bisa kalian dapatkan free di Nintendo eShop ya. Caranya gampang, kalian bisa search saja di Nintendo eShop ya. Di recent release. Nah, di sini ada Spellbreak ya, free ya. Tak usah langganan Nintendo member online shop, tak usah. Jadi kalian langsung aja download dan langsung bisa mainkan. Oke, ya di sini kemarin baru direct mini Nintendo ya. Dan siap-siap kalian untuk coming soon-nya. Dan halamannya ini juga khas Mario, jadi untuk memperingati Mario 35 tahunnya. Oke, dan ini dia teman-teman, kalian siapin kocek kalian ya untuk yang 35 tahunnya Mario tadi. Nah ini ya, siap-siap ya kalian ya. Nih, Super Mario, Super Mario 3D World, yang Super Mario release date 18 September. Oke. Jadi ini game-game jadulnya Mario yang ada di Wii, semuanya dijadikan kompilasi dalam satu game ya. Oke, dan ini 3D World juga, oke, mantap juga ini teman-teman ya. Oh, jadi siapin dompet kalian ya teman-teman ya. Dan ada Mario Kart Home Life. Wah, itu ya juga sangat bagus teman-teman. Oke, langsung aja kita ke Spellbreak. Oke, kita sudah ada di trainingnya ini teman-teman ya. Saya sempat mainkan sebentar ya, tadi malam subuh-subuh. Ya tepatnya tadi subuh lah teman-teman. Itu up langsung saya download. Oke, dan begitu langsung tekan set L teman-teman ya untuk magic poisonnya ini. Oh, bisa dicampur. Oke, jadi habis ngeluarin racun gini ya teman-teman ya, gas beracun. Oke, training keempat. Wow, ini apa juga? Game Spellbreak ini juga ada di PlayStation 4, Nintendo Switch, dan PC ya teman-teman ya. Oh, apa ini? Oh, aktifkan skill itu bisa tahu temannya, musuhnya di mana. Yep. Kita kasih. Set R untuk mengeluarkan api ya teman-teman. Nah, oke. Oke, kita sana. Ingat ya teman-teman, ini tidak usah langganan Nintendo membership ya. Free kok ini, langsung kalian bisa mainkan. Oh,
Oke, apa ini ya? Ini serba magic semua, teman-teman. Kalian bisa lihat karakternya ya, full magic tangannya ya. Oke, kita equip dulu armor. Sip. Lalu oke, ke sana. Oke, kita ke situ, teman-teman. Oke, lalu. Oh, ini. Wow. Apaan tuh? Tekan X. Oh, untuk minum darahnya tekan X ya, teman-teman. Oke. Apaan nih? Oh, itu teman-teman kita, teman-teman. Oh, bisa revive teman ternyata. Nice. Open map. Map. Kita di sini teman-teman dan production talents. Oke, sudah selesai semua. Oke, kita ke return ke match ya. Open the match and practice. Oh, practice range. Ini oke. Ini. Oh, jadi kayak PUBG ya, kayak Battle Royale ini. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah selesai trainingnya. Oke, kita akan coba ngelawan player lainnya. Online ya ini, teman-teman ya. Dan kaleng-kaleng ya, nanti dikira kaleng-kaleng lagi. Oke, nama saya Seto Pau. Saya kasih nama Seto Pau karena Seto Cikpau terlalu panjang, teman-teman. Eh, kenapa ini kok ngehang? Nah, oke. Sudah preload. Nah, di sini menu utamanya mirip kayak Fortnite ya, atau PUBG ya, teman-teman. Saya rasa sih lebih mirip Fortnite menunya. Ini ada collection, teman-teman. Wah, saya pakai yang cowok aja ya. Wah, ini ada apa ini? Gak tahu ini apa nih?
Mastery friend ya, kalau kalian bisa mau nge-add, mau mabar dengan saya, kalian bisa add friend ya. Linknya ada di kolom deskripsi, link Nintendo Ship friend code saya. News shop. Oke. Kita akan coba match ya, teman-teman. Wow, lagunya khas-khas Marvel, teman-teman. Oh, masih training kah? Ya ampun. Bro, sudah, bro. Trainingnya sudah. Yuk kita match saja. Masa training terus? Terus kapan mainnya kalau training terus? Dengar-dengar di PC-nya sih, anu ya. Tapi katanya, teman-teman. Saya baca di grup, tapi ya semoga aja di newsheet-nya ini kita ya ini bisa booming ya. Karena apa? Karena bisa dimainkan di mana saja, kapanpun ya, teman-teman. Oke, kita ganti game mode-nya dulu, jangan tutorial ya. Nah, di sini ada Battle Royale Practice Tutorial. Kita pilih Battle Royale Squad ya, Squad. Oke, di party ini kalian bisa nge-add teman-teman kalian ya, invite teman-teman kalian. Tapi saya ini akan random ya, random squad aja. Nah, di sini bisa pilih kelas kalian ya. Ada yang frozen, elemen batu, elemen api, elemen listrik, angin sorry, dan elemen poison ya, kayak semacam poison gitu. Saya pilih listrik. Pika-pika Pikachu. Oke, kita pilih elemen listrik ya. Wow, seperti apa ini gamenya, teman-teman? Aduh, saya. Oke, connecting. Matchmaking dulu ini, teman-teman ya. Loading. Tunggu sebentar ya teman-teman. Loading, masih loading. Yuk. Saya pakai Indihome ya teman-teman. Oke, kita sudah ada di lobby ya. Belum pertarungan biasanya kalau Battle Royale ya. Kita suruh bisa free roam dulu ya, free roam dulu. Oke. Wah, ini Jusio Portal. Waduh, di mana ya? Ini ya. Oke, teman-teman. Kita sudah pilih. Nah, teman kita ada 3 ya. Oke. Saya dan 2 teman lainnya. Jadi ini squadnya hanya 3 orang sepertinya. Oke, teman-teman. Let's go to spell break. Let's go. Oh, ini apa ini? Oke, kita ambil dulu, teman-teman. Wow, ada yang nyerah kah? Oh iya, itu. Oke, teman-teman, itu adalah musuhnya, teman-teman. Tidak reload.
Oke, teman-teman. Nice. Kita berhasil kill. Oh, kalau kita nge-kill musuhnya, gauntlet yang dia pakai kita bisa curi ya. Jadi kita punya dua gauntlet, ice dan petir sekarang. Nice. Wow. Ini B kita loncat ya. Kita bisa mengambang di udara. Oke, teman-teman, ada musuh lagi, teman-teman. Oke, nice. Wow, ada yang di belakang kita, teman-teman. Ini kalau kalian mau ganti, tapi saya nggak akan ganti dulu. Wow, di sini ada apa ini? Equip. Wah, oke. Ada sepatu. Ya, equipnya kalau kalian equip, otomatis ganti ya. Kalian bisa lihat di penggambaran karakternya ya. Oke. Okay. Wow. Nggak kok minum. Itu salah, teman-teman. Oke, okay, saya nanti pakai es dan petir aja, teman-teman. Dapat dua-duanya petir. Okay, nice. Yo, let's go, teman-teman. Ya, dapat peti enggak? Oke, okay, wow. Oke, okay, kita cek peti-peti dulu di sini. Oke, okay, ada armor. Ini peti ya. Wow. Oh, kirain musuh datang, teman-teman. Oke, okay, kita sudah punya armornya ternyata. Yuk, kita langsung aja ke portal itu. Apakah ada yang menjaganya? Hati-hati, teman-teman. Nggak ada, aman. Oke, kita jaga dulu portalnya sampai mengecil ya. Nice. Wow. Eh, rasakan nih. Wow. Spell saya masih loading, teman-teman. Oke. Kok agak gampang ya? Oh, musuhnya masih cupu juga ya. Oke. Okay. Ini sayang sekali nggak support gyro sensor, teman-teman. Oke, okay, nggak apa-apa lah. Wow, banyak sekali. Wow. Oke. Oke, jadi ini ada kayak
Ether Royal ya. Kita ada lingkaran, kalian harus masuk lingkaran, teman-teman. Kalau enggak ya nanti kalian darahnya berkurang ya. Oke, kita sudah ada di dalam lingkaran, jadi aman. Teman-teman kita juga masih hidup semua, teman-teman. Oke, kita ke teman-teman kita ya. Ini sudah lari paling banter. Oh, bisa jongkok nih, tekan analog kanan ya. Oke, nice. Menuju, kita akan bergabung ke teman-teman kita ya, teman-teman ya. Gabung di squad. Oke. Okay. Okay, nice. Hai, halo. Ah, ini tinggal berapa orang ya? Kok nggak ketahuan ya di sini? Oh, tinggal 14. Oh, ada orang, ada orang. Oh, enggak sih. Karena ada bro, ngagetin aja lu. Jadi kalau equipment kita sudah hebat, kalau ketemu equipment lebih di bawahnya, kita tidak bisa ngambil item itu ya. Otomatis tidak bisa nge-equip item yang ada di bawahnya. Jadi ya lumayan. Weh, ada orang. Oh, bukan. Akhirnya aja. Oke, kita masuk dulu ke lingkaran, teman-teman. Oh, ini sudah ada yang aktifkan ini. Oke, kita akan jaga, teman-teman. Ini tombol jongkoknya ini nggak efektif, teman-teman. Oh, itu tuh. Kita akan pakai defense ya. Jadi armor kita bertambah. Woi. Oke, kita ke sana mengaktifkan. Tinggal dua musuh lagi, teman-teman ya.
Yo, kita cut. Oh, is. Ada musuhnya loh, teman-teman. Oke, di sana. Sip. Oke, kita upgrade. Sebelah. Maksudnya ada 4 masih. Masih ada 4 teman-teman. Let's go, let's go. Sip. Maka di sini, teman-teman. Oke, okay, nice. Akan terbang tinggi melihat musuhnya ada di mana. Wow, menang kah? Kita lihat hasilnya, teman-teman. Oho, menang kan akhirnya. Hasil menang, tim saya menang tadi, teman-teman ya. Oho, lumayan. Oke, dan dulu main singkatnya Spellbreak ya. Kalian kalau suka dengan Battle Royale dan magic-magican ya. Dan ini nggak ada unsur pembangunnya, nggak ada. Jadi murni magic, magic dan equipment ya, teman-teman ya. Dan ya itu kayak nggak ada gyro sensornya sih, sayang sekali. Semoga di next update ada gyro sensornya yang support untuk Nintendo Switch. Karena itu apa? Penting teman-teman untuk ngeker ya, untuk aiming. Ya, gyro sensor itu bisa untuk setidaknya untuk ya bisa mengalahkan mouse-nya keyboard ya, teman-teman ya, kalau ketemu player PC ya. Oke. Okay? Saya nggak tahu ini crossplay antara PS4 atau PC atau memang khusus servernya Nintendo Switch, saya belum tahu itu, teman-teman. Nanti kalian bisa searching sendiri di Google apakah bisa crossplay atau enggaknya. Oke. Okay? Dan dulu main singkat dari Spellbreak bisa kalian dapatkan free di Nintendo eShop tanpa embel-embel membership online. Oke. Okay. Thank you for watching, thank you for welcome, dan Seto Cik mau undur diri. Bye bye, Seto Cik. Pau.